Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara membatasi hotspot di HP Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya. Simak terus videonya. Cara membatasinya cukup mudah, kalian masuk di pengaturan hotspot kalian. Ini ada hotspot, bisa pencet lama. Atau kalau enggak, bisa dari pengaturan. Lalu pilih hotspot dan berbagi jaringan, pilih hotspot WiFi, kemudian bisa diaktifkan terlebih dahulu atau tidak, tidak masalah. Untuk mengaturnya, silakan masuk di menu batas data satu kali. Nah, di bagian batas data satu kali ini, kalian perlu mengaktifkan menunya ini. Jadi, kalian bisa membatasi ya penggunaan dari kuota yang kalian punya. Kalau kalian menggunakan data seluler ataupun menggunakan WiFi ya. Jadi, hotspot di sini. Kalau kalian aktifkan, nanti kalian bisa menggunakan koneksi dari WiFi ataupun dari data seluler. Oke. Setelah diaktifkan, batas datanya bisa kalian tentukan ya dari MB atau Giga. Misalnya di sini totalnya penggunaan hotspotnya dibatasi saja per hari misalnya 1 giga. Oke. Nah, di sini saat terlampaui nanti kalau sudah 1 giga dia akan menampilkan peringatan ya. Jadi Anda mau matikan dan beritahu atau hanya beritahu saja? Lebih baik matikan saja supaya data kalau menggunakan data seluler itu aman dan tidak boros kuota tentunya. Oke. Kalau sudah, kembali aktifkan hotspot pribadinya, lalu bisa hubungkan dengan HP lain, laptop dan komputer ya. Nah, ketika datanya sudah mencapai 1 giga, nanti keluar peringatan beserta data hotspotnya akan dimatikan. Seperti itu penjelasannya. Silakan dicoba. Di sini saya nonaktifkan hotspotnya kalau sudah selesai mempergunakan. Terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.